apakah benar Nanda Prabu telah berhasil mengalahkan Kian Santang? Ibunda meragukan perkataanku. Ibunda tidak ragu. Ibunda hanya ingin mengetahui bagaimana kejadiannya. Aku sudah mendorong Kian Santang. Pada saat Kian Santang menolongku dari Yudhakara yang berusaha membunuh. Yudhakara, siapa dia? Sebenarnya Yudhakara adalah putra dari Paman Argadana. Dia datang untuk membalaskan kematian ayahandanya. Awalnya dia berpikir bahwa akulah yang sudah membunuh Paman Argadana. Putraku, tapi kau tidak apa-apa kan? Syukurlah. Biarkan saja Kian Santang mati ataupun binasa berkalang tanah, ibunda tidak akan peduli. Lagi pula, ini adalah salahnya sendiri yang telah mengalahkan Argadana. Ini adalah balasan untuknya, karena dia sudah membuatmu menjadi sasaran dendam Yudhakara. Tapi bagaimana jika Kian Santang... Jangan di tanah, begini kotor. Ujang, Ate bukan tidur, pingsan. Gimana sih kamu? Siapa aku? A'a kenapa A? Siapa aku? Ya kita gak tahu A siapa, kan kita belum ketemu. Aku tidak tahu Sabi. Aku tidak tahu. Bahkan aku tidak tahu aku sekarang di mana. Di mana aku sekarang? Kenapa aku sampai di sini? Tak agak ingat nama sendiri. Kita aja punya nama. Masa AA enggak tahu nama diri sendiri? Pokoknya aku namanya Ujang, itu Unang. Ya, aku Unang. Aku sama sekali tidak ingat siapa diriku. Kalau gitu kita panggil AA siapa aja. Setuju, setuju. Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Aku bahkan tidak bisa mengenali diriku sendiri. Terserah kalian. Kalian ingin memanggilku apa saja, sesuka kalian saja. Yang sekarang kamu ambil baju Bi ke rumah kamu buat AA Kasep ganti. Baju siapa? Baju aku kan kecil. Baju bapak kamu lah. Oh iya, betul juga ya. Yaudah A, aku pamit dulu ya. Aku mau ambil baju. Cepetan ya. Iya. Jurit, cepat! Cepat lindungi Gusti Prabu sekarang! Cepat! Baik, Ratu! We'll be right back.
adalah Raka, aku adalah Rai. Raka lepas. Rai Kentrimani. Astagfirullahaladzim, ibunda. Prajurit, bawa Paman Amuk Marugul ke dalam istana. Mari, Bunda. Ini baju buat ganti Asep. Bajunya gak sebagus Kak Asep punya. Ini pakaian siapa? Kalau Kak Asep gak suka, aku bawain lebih bagus lagi. Tidak, aku pakai baju ini saja. Terima kasih. Sama-sama. Putraku, bagaimana keadaanmu, Nak? Alhamdulillah, ibunda. Aku baik-baik saja. Aku sedang memeriksa keadaan di luar istana. Ingin mencari tahu bagaimana keadaan Rai Prabu berada. Ibunda, Rai, mengapa kalian bersedih? Raka, Rai Prabu Srawisesa baru saja mengatakan. Terima kasih, Ujang. Kalian sudah memberiku baju ini. Mungkin kalau kalian tidak memberiku baju ini, mungkin semalam aku sudah kedinginan. Sama-sama, Kak Asep. Yang penting sekarang A'a bisa pulang dulu. Nanti kita antar A'a Kak Asep pulang ke rumahnya. Tapi apa kalian tidak apa-apa menemaniku semalaman di sini? Keluarga kalian tidak mencari kalian? Kan kita mah udah gede, jadi gak dicariin orang tua. A'a Asep sendiri teh gimana? Kok keluar-keluar gak dicariin keluarganya? Keluarga? Ih! Sakit hati! Kamu tahu gak? Kita di sini semalaman gara-gara kamu. Kalau ibu kita nyariin gimana? Ini teh pasti gara-gara anak kamu. Betul. Anak saya tidak nakal seperti anak kamu. Iya. Anak saya kalau main pasti pulang. Betul pisan. Kalau ngomong jangan sembarangan. Ujang,
Ujang itu anak baik. Di rumah itu kerjaannya cuma tidur dan makan. Jangan sembarangan ngomong. Pokoknya berantem. Saya teh tidak takut. Kamu mah segini. Ya udah, jangan. Kalau kita pulang tuh, nanti kita ditangkap sama keluarga sekampung. Mau kamu ditangkap? Kok kita sih? Kan kamu yang nyuri bajunya. Satu kampung tuh juga tahu, Unang. Aduh, kamu tuh sama saya tuh berteman. Biar berteman kan yang nyuri kamu. Aku gak mau ibu aku khawatir. Kalau khawatir gimana, ayo? Kok nanya aku sih? Aku aja gak tahu. Kita tanya aja Asep. Ini nyanya. Kamu aja tuh. Diam-diam lah. Kalian sudah terlalu dalam memasuki hutan kekuasaan kami. Hutan ini adalah daerah kekuasaan kami. Jadi kalau kalian mau keluar dari hutan ini, pilihannya ada dua. Pulang dengan tangan kosong, atau kalian tidak bisa pulang sama sekali. Nuhun Kisana, ampun, ampun. Jangan banyak ngomong.